Oke, okay, welcome back to the Gana Travel Channel. Di video kali ini kita akan melihat barang-barang apa saja yang saya beli atau dapat selama perjalanan damai yatra saya ke India dan Nepal. Okay, jadi barang-barang yang saya beli itu semuanya murah-murah dan sedikit. Jadi total jadi harga per itemnya itu di bawah 100.000 rupiah atau 10 Singapura dolar. Oke, okay, jadi sekarang kita mulai dari pengenalan mata uangnya dahulu. Perlu diingat kalau 1 rupiah itu kursnya sekitar 200 Indonesia rupiah. Ini adalah 2000 rupiah. Jadi kalau di kurs ke rupiah itu sekitar 400.000 rupiah. 100 rupiah. 100 rupiah ini 20.000 rupiah. 50 rupiah sekitar 10.000 rupiah. Semuanya ada gambar Mahatma Gandhi kelihatannya. Lalu ini ada 20, tapi ini bukan 20 rupiah, tetapi 20 baht. Oke, biar gampangnya, jadi harganya itu 2 kali lipat. 2 kali lipat dari rupiah. Jadi kalau misalkan ini 20, nilainya itu sekitar 45 rupiah. Tapi banyak orang di sana pedagang milihnya 40 rupiah. Jadi di wihara-wihara Thailand itu, kita bisa memakai baht, kita juga bisa memakai rupiah India, 10 rupiah. 10 rupiah itu sekitar 2000 rupiah. Lihat belakangnya ada Mahatma Gandhi juga dalamnya. Koin ini adalah 10 rupiah. Jadi nilai koin ini adalah sama dengan ini. Jadi koin ini adalah 1 rupiah. Ini adalah 25 sen. Agak jarang dipakai sebenarnya, tapi ini 25 sen. Oke, untuk informasi tambahan, sebenarnya di Nepal juga ada mata uang sendiri. Tetapi karena di Nepal bisa menggunakan rupiah India, jadi kita tidak menukar mata uang. Oke, ini adalah barang-barang yang saya... Yap, ini adalah balsam 2018. Ini adalah tangga produksinya. Saya membeli merek Himalaya karena cukup terkenal di India dan banyak referensi, jadi akhirnya saya beli ini. Jadi Himalaya ini adalah brand seperti mungkin Unilever. Jadi dia itu ada banyak produk-produk kesehatan. Harganya saya sudah agak lupa, tetapi ini sekitar 50.000 rupiah, 200-250 rupiah. Tetapi balsam ini saya beli di wihara, jadi harganya sedikit lebih mahal dibandingkan di toko-toko lokal. Karena keuntungannya sebagian digunakan wihara, jadi boleh dibilang saya menyumbang sambil membeli barang. Yang kedua adalah pel garlic. Ini ada pil bawang. Ini juga harganya kurang lebih sama sekitar 250 rupiah atau sekitar 40 atau 50.000 rupiah kurang lebih. Jadi seperti ini botol. Nah, ini udah agak nempel. Ini adalah dabur Budinhara Gepel. Ini obat yang sangat bagus untuk sakit mah. Saya mendapatkan referensi dari Bante dan katanya juga biku-biku di sana banyak yang menggunakan obat ini kalau kena sakit mah. Sebenarnya saya ada beli 5, tetapi sebagian sudah saya sumbangkan ke wihara-wihara sana. Pil untuk sakit mah ini dijual murah. Kalau tidak salah 5 itu sekitar 200 atau 100 rupiah. Saya sudah agak lupa. Jadi sekitar 20.000 rupiah. Selanjutnya adalah ini. Ini adalah saffron. Oke, yang belum tahu tentang saffron, saffron ini adalah rempah-rempah paling mahal di dunia. Jadi boleh dilihat di internet, kalian cari rempah-rempah apa yang paling mahal, ini adalah saffron. Tetapi karena ini adalah produksi dari India dan yang mahal itu ini saya tahu dari Eropa, dari Spanyol. Tapi ini lebih murah dan saya pengen cobain, harganya ini cukup murah. Kalau tidak salah ini satu ini sekitar 25.000 rupiah. Tetapi merek lain kita beli langsung, kemarin saya sudah cek di Singapura itu harganya kurang lebih sekitar 10 Singapura dolar. Jadi ini sudah boleh dibilang setengah harga. Selanjutnya adalah ini. Ini adalah souvenir kunjungan saya dari salah satu wihara Thailand di India. Gambar Buddha di atas pohon bodhi. Ini juga salah satu souvenir dari wihara, hiasan kecil bergambar Buddha, cocok untuk ditaruh di atas altar. Selanjutnya adalah ini. Oke, ini adalah madu dari salah satu wihara di India. Sebenarnya saya beli 5, saya sudah makan satu, jadi 5.
di madu ini saya beli juga sangat murah, mungkin sekitar 100 rupiah atau 20 ribu rupiah untuk 5. Ini packing date, packing date-nya November 2018, itu sangat baru. Ini adalah unik. Saya pergi ke salah satu wihara Thailand di India, dan ini dikatakan merupakan tanah dari tempat suci agama Buddha, seperti di Bodh Gaya, di Lumbini, di Sarnath, dan beberapa tempat suci agama Buddha lainnya. Jadi ini adalah tanahnya. Jadi kalau kita menanam pohon menggunakan tanah ini, atau mungkin kita hanya menaruh tanah ini di sekitar, jadi itu bisa membuat hoki kita meningkat, karena ini adalah tanah suci. Oke, jadi ini bukan pasir biasa. Dan selanjutnya adalah ini adalah flyer dari Lumbini, Nepal. Kenapa saya cuma ada flyer dari Lumbini? Karena di tempat-tempat lain yang saya kunjungi itu tidak ada flyer, cuma Lumbini aja ada flyer, jadi saya ambil. Oke, lumayan. Lihat ini lengkap di dalamnya. Lumbini ini adalah salah satu tempat yang paling cantik yang saya kunjungi selama di India dan Nepal. Lumbini ini terletak di Nepal. Ini adalah botol air mineral biasa, tetapi isinya saya sudah ganti dengan air suci dari wihara Jetavana. Sang Buddha menetap cukup lama di wihara tersebut. Jadi, Sang Buddha dan murid-muridnya semua meminum dari air yang ini. Ini sisanya sudah sedikit karena saya sudah minum. Minum sedikit aja, atau kalau mau minum banyak, boleh dimasak terlebih dahulu. Karena ini adalah air sumur, jadi ya kita nggak tahu bagaimana kebersihannya di sana. Atau ada juga yang menggunakan air ini untuk mandi, jadi itu boleh-boleh aja. Kemarin saya di-wrap dengan plastik biar nggak bocor. Jadi itu penting kalau misalnya kita pergi menggunakan pesawat terbang. Oke, sekarang saya akan menunjukkan selendang saya ini. Selendang ini saya beli dari Bodh Gaya, karena di Bodh Gaya itu sangat dingin. Apalagi waktu hari pertama saya datang, subuh-subuh. Nah, maka saya memutuskan untuk membeli selendang ini. Kita lihat warnanya bagus kan? Lihat, bahannya ini sangat halus. Harganya kalau saya nggak salah ingat ini sekitar 100 rupiah. Jadi sekitar 20 ribu rupiah. Dan panjang juga segini. Jadi waktu kemarin saya meditasi, jadi saya pakai ini biar gak dingin di sana. Tapi di Singapura sangat panas tentu aja, jadi nggak usah pakai ginian. Selanjutnya saya ada beli ini. Ini adalah kaos yang saya beli dari salah satu wihara di India. Ini saya juga lupa harga berapa, yang pasti di bawah 100.000 rupiah. Ini adalah kain yang diberikan ketika kita mengunjungi wihara Mahabodhi di Bodh Gaya. Jadi kepala wihara dari Bodh Gaya langsung menaruh di leher kita. Ada beberapa orang yang menggunakan kain ini sebagai persembahan ke altar. Ya, ini bukan Buddha Rupang, tapi ini adalah kalender. Ya, ini ada kalender. Kalender yang saya dapat dari Bodh Gaya Mahabodhi Temple. Dan dalamnya ini adalah Bodh Gaya. Kita lihat ada Dhammapada, dan sini ada misalkan tanggal 21, tanggal-tanggal di mana terdapat acara di Bodh Gaya. Jadi kita bisa ke sana lalu mengikuti upacara-upacara ritual. Nah, ini adalah pohon Bodhi. Jadi katanya di sini tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Nah, ini dari jauhnya. Lalu ini adalah salah satu pemandangan dari Bodh Gaya. Bangunan Mahabodhi ini sangat cantik pada malam hari. Dia selalu memberikan nasihat dan mencegah orang lain dari berbuat sesuatu yang salah. Orang seperti itu selalu disukai oleh orang yang baik dan dibenci oleh orang jahat. Oke, thank you udah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mensupport channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan logo lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi kalau video baru sudah keluar.
Thank you.